Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di lokasi dan niatnya kita mau masak daun lontok atau ubi jalar sama sambal plenjeng ditambah petai. Oh, adik saya nyusul bro sama ponakan saya. Mana ini ke? Nih, kita mau masak di sini. Di sini. Ya. Aku baru nyampe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bumbu tempe dan teri, kita gunakan garam dan penyedap rasa. Kita goreng petai. Sudah matang. Mantap. Untuk sambal plenjeng kita rebus bawang dan cabenya. Kita juga rebus daun ubinya. Untuk daun ubi, rebusnya cuma sebentar. Sebentar aja sudah matang. Oke, cabai dan bawang merahnya sudah matang. Untuk bumbu sambal plenjeng, cukup dengan garam, gula, dan penyedap rasa. Oke, menunya sudah siap. Ada daun ubi jalar rebus dan ada teri goreng, petai goreng dan ada tempe goreng. Dan yang paling spesial sambal plenjeng. Oke, siap untuk kita santap. Oke, seperti biasa, sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Yuk makan-makan. Ayo. Ayo. Sambil yang pertama saya mau nyicip ini daun ubi jalar masih hijau. Sambel rasanya mantap. Cobain dulu ya. Nih aku mau cobain. Kan tempenya yang ini enak. Petai goreng ini, petai goreng banyak kan. Petai goreng enak, mantap ini. Enak kan digoreng ya? Iya. Mantap. Teri goreng pakai sambal telenjang. Tuh. Ini enak banget nih, tempe dicampur sama sambal telenjang. Enak banget. Dan ini yang paling enak dan paling aku suka. Enak banget. Tempenya gurih banget ya. Iya, enak. Enak banget. Siapa yang buat ini tempe? Bakul tempenya siapa? Itu bakul tempenya. Gurih banget ya terinya. Enak. Enak. Kompletik lah, enak. Mantap. Pada mam asik ya. Yang ngono kuwi sing ngene kae. Ngomong sih, iki sing ngene iki jagonge. Betul enggak? Iske kari petai karo kari arep sambel iki ya. Sambel kae. Dongan disit mame ya. Dongan disit.
sambal itu pedes. Ya, cewek gue. Ya. Dia karep teh, kita digoreng. Ini tangan di mic. Di tangan kono ya? Iya, iya. Ini tangan. Ini ngot di kota kiri. Kayak nek karo bayi ini asik. Ini. Ini. Ini kita tangan sekarang. Oke. Terus pada dolan. Iya. Mingguan ya. Kok cantik. Oh, sarata ya si sedulur karo nyong, wong nyong segeran. Ya, demam ben. Ya, tanya. Dirin sambel apa ora? Ora. Ya, ya bocah segeran, segeran dhuwur. Ya, kita cakwe dong. Wis. Ini jangan ya. Ini besar nak, tak nak. Kayaknya, anu, petersen. Mana sambil sih? Ini serata ya? Ini serata kok. Isi? Bisa rata. Iya. Ini serata yong. Iya. Pada-pada segeran. Iyalah. Ini apa ya? Kayak sambelnya kulit. Enak kok tadi ini? Kerepet aja ya? Udah pernah? Ya, di pangan dah ya. Petanya sih, kerepetnya. Ini sedia nih. Mana? Kok orang wanita nanya? Iya, di pangan. Dan tau nah orang apa? Ini pada balik. Mau ada kepenak pain ya, mam bentong ya. Wah petenya mana yang kurang ya? Ki tujuan apa lagi? Ki godang lotop, alias godang mundul. Godang mundul enak ya, ngecoel. Tujuan gue, mendat. Iya. Oke. Yes. Terbalik. Ya, hati-hati ya. Ya, hati-hati. Alhamdulillah kita sudah kenyang. Oke. Makan menu hari ini ya. Iya. Makan petai dan sambal telenjeng ditambah iya. Tempe goreng. Lalapan. Lalapan. Lalapan apa ini ya? Daun. Daun apa? Daun apa ya tadi? Ubi jalar. Iya, ubi jalar. Oke, mantap. Oke, ikuti terus perjalanan kami, yaitu masak-masak di alam bebas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.